cantik dan megah. Inilah dia lampu colok tradisi masyarakat Melayu dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri di Provinsi Riau. Aneka bentuk lampu colok yang dirangkai dengan kreativitas yang luar biasa indah ini bisa disaksikan pada hari 27 Ramadan hingga malam perayaan Idul Fitri. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Hermuawin di Hermuawin Channel. Kali ini saya ada di antara lampu colok, yaitu merupakan tradisi masyarakat Melayu untuk memeriahkan malam Idul Fitri. Seperti apa teman-teman? Ikutin saya teman-teman. Jadi teman-teman, lampu colok merupakan tradisi masyarakat Melayu yang sudah turun-temurun. Lampu colok ini biasanya dipasang serentak setiap tanggal 27 Ramadan atau yang disebut dengan malam tujuh likur oleh masyarakat Melayu. Dahulu, lampu colok merupakan sarana penerang jalan bagi warga yang ingin membayar zakat fitrah ke masjid karena dulu belum ada lampu penerang jalan. Namun, sekarang lampu colok telah dirubah menjadi sebuah kreativitas yang luar biasa oleh masyarakat untuk menyambut malam Hari Raya Idul Fitri. Lampu colok atau pelita terbuat dari kaleng maupun botol bekas yang berisikan minyak tanah dan telah diberi sumbu. Kemudian lampu colok disusun berbagai model dengan melibatkan masyarakat sekitar. Pada kesempatan ini, saya menyaksikan langsung lampu colok yang ada di Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Kali ini saya ada di lampu colok yang ada di Selat Panjang. Yang ada di belakang saya itu seperti apa keseruannya? Ikutin terus video saya teman-teman. Ayo! Menara api lampu colok ini merupakan yang terbesar di Kepulauan Meranti. Menara lampu ini berukuran 20 x 15 meter dengan tinggi 5 meter. Dan tak tanggung-tanggung, ada sekitar 7 ribuan lampu colok yang diperlukan.